Hei apa ni kita apa ni ada geng for the UMW. Aduh. Dia nak jumpa saya. Allah. Patu MW tu orang buat MW tu kita boleh dah. Dua orang mari. Oh, abang ejak dah dua orang. Tapi dia lah apa yang ajak geng-geng dia tu nak jumpa hari Rabu ni. Come. So, gapo dia abang perlu ayat dia di antaranya lah kalau abang tanya ambo gapo dia abang ni hak kita nak ayat tema tu dah. Ya. Okey, kalau boleh royak ke dalam tu di antaranya lah. Royak ya. Dia klinik ke gapo ada sini hak tak ada sana duit dulu. Duit dulu abang eh. Ya. Dia produk sama-sama biasa tu. Sebab dia pun international, kita pun international. Cuma nya apa ya. Dia gapo hak lebih kita sini kita dah pasal duit dulu. Ya. Sebab cerita pasal duit. Bila kita pasal duit, saya ingat peti lebih lalu. Start dengan waktu lalu. Ya, ya. Mungkin ambil yang boleh royak kata di antara sebab lah hamba tertarik sangat dengan hak ni ni. Dari segi pendapatannya ni lah. Ke unit care hak kita ada, orang lain tak ada. Buat duit ni lebih. So, gambar tu. Ya, ya. Lepas tu, royak dia lepas. Ya. Nombor dua, ya dia pakat sini, dia boleh, bila boleh pakat, supervisor kau, manager kau, diamond kau, boleh pakat, tak ada tunggu dah pakat, ya dia. Ya, ya. Tempat dia tunggu tu, abis eh? Oh, tunggu? Berkalilah sebab dia jenis kalau tak boleh nak maintain, kalau kita nak buat supervisor ataupun supervisor kau, manager contohnya, dalam bahasa sikit-sikit lama dia suruh kita maintain dia punya point tu, katalah 30 tahun tu selama 9 bulan contohnya. Kalau kita buat 4 bulan, bulan kelima kita tak boleh, tak boleh juga naik pakat. Dia ada beberapa bulan, dia kena maintain, tak capai, kena start balik. Hak benda pahamnya lagi tu lah, jadi pakat tu je payuh nak boleh. Ya, dia sini dia boleh pakat, tak ada turun lah. Ya. Kau aktif, kau selagi membership hidup, selagi itulah pakat hidup. Ya. Royak gitu ke dia. Lepas tu nombor tiga royak juga dia kata hak ni baru nak jadi MW. Royak dia kita pergi lagi ke Amerika, ke negara-negara besar dunia ni kita tak pergi lagi. Ya. Jadi sini demo ada peluang untuk jadi macam orang MW nombor satu Thailand lah. Royak dia mungkin setakat ni Thailand lah ni dunia lah sebab kita tak pergi lagi ke Amerika. Tak asal MW. Ya. Sini dia ada peluang, dia mau dengar ke orang MW yang duduk atas di apa ni, apply duduk di Amerika tu millionaire ada billionaire berkali. Kamu tahu ke? Tahu ada mana peluang sini. Ya dia sebab kita tak pergi lagi Amerika ni. Dari Malaysia, dari Thailand baru nak pergi ke dunia ya dia. Ya. Tahap lebih lah. So dia berhubungan kita baik eh. Ya. Dari peluang visual kau zoom kau gapo kena. Apaan? Kalau ada apa-apa kita nak call. Nak kau ini ya? Oh boleh eh? Ya. Royak dia sini nombor 4 kelebih dia. So lagi sini boleh ni direct nombor 1 lalu ya dia. Boleh kau direct. Tapi nak royak dia boleh link direct. Boleh kau direct. Ya. Kalau perlu lah. Tak ada masalah. InsyaAllah. InsyaAllah.